aku yes. Yes, kita dah start. Yeah, yeah. Okay, you rasa, you setuju tak dengan I? Gabungan Johan dengan Zizan is yang paling kelakar, yang paling best yang you pernah tengok. Yeah, I have to agree sebab kan? I pun berminat. Every time kalau pergi cover event diorang, mesti I akan tergelak semua-semua. Kan, orang kelakar gila kan? And it's so exciting. Selepas 6 atau 7 tahun, they are finally together again lah. Yes. Dalam sebuah show baru iaitu Jozan. 6 tahun tu, I rasa diorang mesti dah banyak gila. Experience. Lepas tu, I rasa mesti kali ni diorang punya content, diorang punya the way diorang present dia lawak. Mm-hmm. Mesti lebih matang. Of course. Nak tahu lebih lanjut lagi pasal show ni, Mia. Okay, Mia kini bersama dengan Puan Zeha. So mungkin you boleh kongsi dengan penonton HLM mengenai terbaru Jozan bakal dilancarkan tak lama lagi dan selepas lebih kurang lebih pada 6 tahun ya. Mereka kembali. So kesemuan atau perbezaan kali ini Jozan dengan yang sebelumnya. Kalau kita cakap tentang perbezaan yang ketara yang kita boleh nampak adalah kematangan mereka. Kira-kira rasa dalam 6-7 tahun dulu mereka ada Jozan Show. Kalau kita boleh buat perbandingan, Jozan Show dulu mereka tampil dengan cara mereka yang 6-7 tahun dulu. Johan dan Zizan kini bila kita ada sesi dengan mereka pun mereka kelihatan lebih matang. Dan banyak idea-idea yang ada dalam program ni adalah datang dari Zizan dan Johan. Nak tahu lebih nak 7 tahun ni tak bersama tapi kali ini di pentas yang baru, format yang baru akan menemui penonton. So keistimewaan ataupun perbezaan yang paling ketara kali ini berbanding dengan yang sebelum? Sebelum ni kita rekod lah kan. Yang ni kita buat live lah. Dan yang pertama orang nak Jozan, orang rindu Jozan. 40 episod insyaAllah, 40 episod eh. Okay, 40 episod ni macam mana ni nak dapatkan idea-idea untuk nak keluarkan dalam episod-episod tiap-tiap minggu, benda baru, benda fresh lah. Pertama brainstorm lah. Yalah untuk Jozan sendiri pun kadang-kadang kita tidak mencukupi masa untuk kita mencari isu-isu ataupun ataupun perkara-perkara yang nak dilontarkan. Kita ada team Astro lah, Astro Warna. Apakah idea-idea yang perlu kita bincangkan minggu ni? Dan selebihnya spontan tu bergantung pada Jozan lah. Itu sebab itu kelebihan Jozan. Kita tengok sebelum ni Jozan hanya interview je kan. So kali ni kita ada beberapa segmen yang kita masukkan. 5 segmen tersebut. So mungkin salah satu segmen yang mungkin paling you nantikan lah, paling you rasa memang benda ni akan menarik ramai penonton untuk tonton. Saya tak letak expectation yang tinggi untuk antara yang mana satu. Jadi Jozan tu sendiri saya letak segmen yang tinggi lah. Konsepnya menyampaikan benda-benda yang terbaru dan viral dan trending dalam versi Johan Jozan sendiri. Betul. Sebab mungkin kita itu antara info-info yang kita sampaikan lah kan. Mungkin viral tu semalam kan. So kita dapatlah dulu. Walaupun viral tu dah lama, so kita recall balik. Throwback. Tak ada viral lah. Harus deh. Jangan lupa saksikan saya dan Zizan dalam Jozan Live setiap Selasa 10 malam di Astro Warna dan juga Astro Warna HD. Check it out.